Mami Gojek tadi kemana ya, Pia? Lah, kemana ya, Mia? Mami tuh udah pesan, tapi kok nggak datang-datang ya dari tadi? Kemana, Pi? Ya itu yang tapi tungguin dari tadi. Papi sih, orang udah order dari ya, tadi. Ya ilah, Mami. Kenapa nyalain papi terus sih, Mi? Orang lagi banyak kegiatan kayak gini, malah mobilnya masuk bengkel. Sekarang Gojeknya mana? Gojeknya mana? Ya ilah, Mi. Jangan marah-marah kenapa sih, Mi? Kalau misalnya Mami marah-marah, nanti papi jadi sakit. Kalau misalnya papi sakit, yang nyakitin Mami siapa dong? Ih, papi gimana sih jadi orang? Bercanda loh, Mi. Ah. Pipi, kayaknya itu gojek kita deh, Pi. Loh, Mi. Kok jadi gojek motor yang datang, Mi? Ya ampun, Pi. Tadi perasaan Mami tuh udah mesen gojek mobil, bukan yang ini. Ini salah Mami, tau nggak? Papi jangan nyalahin Mami ya. Ini salah papi. Ingat ya, Pia, pasal 1, wanita selalu benar. Pasal 2, balik lagi ke pasal 1. Ingat ya, Pi. Yaudah, Mami aja yang duluan pergi. Loh, Mi. Mami, jadi... buru-buru, Papi. Jadi, Papi gimana dong, Mami? Papi tunggu aja di sini. Mami? Kan Papi bisa order yang lain. Ih, Papi apaan sih, Papi? Mami, udah terlambat ya, Papi. Tolong jangan halang-halangi Mami. Duluan, Papi. Ih, Papi ngalah dong. Oke, Papi ngalah. Awas lu. Bagi lem. Nggak aja lu bawa bini gua. Yo, what's up guys? Perkenalkan namaku Rian bin Otong Bejo Leksono. Disingkat Rian Ojol. Orang-orang memanggilku Bang Ojol. Cita-citaku jadi ojol. Ini kisahku, tonton sampai habis ya. Bisa memanggilnya Mbak Gerhana. Setiap sore dia selalu nongkrong di kafe ini sambil ngerjain tugas-tugasnya. Dia termasuk cewek yang ramah dan perhatian sama orang. Termasuk sama aku juga. Mbak Gerhana ya? Iya, sebentar ya, Mas. Cantik ya Mbak Gerhana. Jadi ingat sama mantan. Kok aku jadi baper gini ya? Bahaya tadi itu, bahaya tuh. Kalau tabrakan tadi gimana? Ya emang kenapa? Oh, tak senang kau mentang-mentang bawa penumpang cantik, sombong gak mau? Iya dong. Jadi kau mau apa mau ya? Jadi mas nantangin? Iya. Ayo, di mana?
tunggu di lapangan ya. Ya ngapain di lapangan, tunggu di lapangan, Bang? Di samping masjid aja, Bang. Ayo. Ayo, kapan? Ya udah hari Minggu ya. Oke, tunggu ya. Oke. Kita selesaikan secara jantan ya. Oke. Awas. Bang, hati-hati dong bawa motornya. Ntar nabrak orang loh. Iya, Mbak. Soalnya aku lagi kepikiran sesuatu, Mbak. Pikiran apa tuh, Bang? Ini, Mbak. Aku kepikiran mantan aku, Mbak. Emangnya dia kenapa, Bang? Mantan aku nikah sama orang lain, Mbak. Duh, kasihan kali ya, Bang, nih. Ya, lebih milih orang lain, Mbak, ketimbang aku. Nanti pacar mulu. Padahal aku kurang baik apa coba? Atau karena aku terlalu baik kali ini? Pengen bunuh diri. Ntar dosa nggak ya? Masuk neraka nggak? Airnya malah serem lagi. Ukur dulu deh. Astaga, dalam. Apa, doa dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak-banyak bersabar ya, Bang. Jodoh itu nggak bakal kemana kok. Iya sih, Mbak. Terima kasih, Mbak ya. Iya, Bang. Sama-sama. Apa harus gue ladin nih? Pengen kamper tadi. Pakai nerima tantangan dia pula lagi. Oh iya, baru ingat. Abang preman sini makin aku itu kan jago silat juga. Apa aku harus minta bantuan sama dia ya? Ada preman deh. Biasanya kan kalau keluar balakin. Aneh, bilang lagi nih. Bagak kali kau ya, gangguin orang aja kau. Bang, palak lah, Bang. Itu kan lewat, biasanya kan abang palakin. Enggak, ayolah, Bang. Bang, ayolah, Bang. Palakin, Bang. Bagak kali kau, pergi ke sana udah. Orang mana bisa dipalakin, malah disuruh pergi. Jadi gini, Bang. Tadi barusan aku ditantangin sama preman jago silat dari kampung sebelah. Jadi aku maunya abang. Jadi maksud kau nyuruh aku melawan dia? Hah? Enggak deh kau. Bukan gitu, Bang. Abang sih emosian. Gini loh, Bang. Abang kan jago kungfu antar kelurahan, Bang. Tahu juga kau ya. Jadi gitu. Aku jago kungfu. Jadi keren gini, Bang. Aku maunya abang tuh ajarin aku berapa jurus kungfu yang abang kuasai, Bang. Ya, Bang. Ayolah, Bang. Kapan lagi sih abang ngangkat aku jadi murid, Bang? Ayolah, Bang. Bang. Sama
sama siapa lagi bang, cuma bang yang gue tahu bang. Ya bang, nanti gue traktir sate kadal deh bang. Hah, kesekan apa? Boleh juga tuh. Ah, yaudah, besok kau datang aja ke rumah aku. Rumah bang, ngapain bang? Tiduran. Aja tiduran. Bego, ya latihan lah. Iya kan bercanda bang. Yaudah, ngobang ya. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya aku diterima jadi muridnya bang preman. Oke bang, besok bang ya. Apa lagi bang? Biar dulu lah. Ya Allah bang, masih ingat aja lu bang. Yaudah besok sekalian bang komisinya bang. Oke bang ya. Oke bang, terima kasih bang. Cukup hari ini latihan kita. Oke bang. Bagaimana kalau kita intip musuh kau itu? Ide bagus sih gitu bang. Boleh bang, ayo bang, kepentaran bang. Eh, tunggu dulu. Apalagi bang? Bayar dulu lah. Ya Allah bang, masih ingat aja bang. Bayar-bayar bang, yaudah ntar aku bayar bang, ayo bang. Ya ntar aku bayar. Kami meminta umpet pak. Gak pakai baju lagi, mana baju kalian? Tinggal pak. Tinggal di rumah pak. Ini tato. Aduh pak. Ah, cepat pulang lagi. Iya pak. Iya pak. Sholat, jangan lupa sholat. Iya iya pak. Gawat nih bang. Saya jadi bisa kejari abang nih bang. Yaudah, gini aja. Iya bang. Gimana kalau kita belajar dari guru aku aja? Udah bagus tuh bang. Iya bang. Yo, what's up guys? Masih bersama saya Rian Ojol. Pada persarannya dengan ceritanya. Makanya, subscribe dulu